Halo guys, berjumpa lagi dengan Lara Jenar Barber. Kali ini Lara tidak memotong guys, tapi habis memotong satu pelanggan ini. Kali ini Lara mau mengadakan tantangan ini sama pelanggan yang satu ini ya. Ya, dua pelanggan, yang satu di luar. Dua tantangan, satunya spidol, yang satunya uang. Ini uang pecahan 100.000 guys. Mantap. Yang pertama, tantangan yang pertama ini nanti bisa memindah spidol ini kayak gini guys ya. Kayak gini posisinya, tangan di kayak gini ya. Kayak gini. Nanti dia pindah jadi ke bawah. Kayak yang lain praktekin kayak gini ya. Pastikan terus. Ini yang Loren contohkan. Ada di barbernya Loren. Coba kayak gini nanti. Ini kok bisa semisal contohnya ya. Nah kayak gini guys. Dia berada di bawah. Kayak gini ya. Berada di bawah telapak tangan. Dia berada di atas pertamanya. Kayak gini guys, coba Loren ulangi lagi. Tapi dengan harus dengan kecepatan yang total ya. 1 2 3. Kayak gini guys. Ini kan kita berada di bawah kan? Ya. Ayo kita tantang pelanggan Loren yang satu ini. Lihat, mau tahu keseruannya kayak gimana? Ini tantangan yang pertama. Ini nanti tantangan yang kedua. Loren ini nanti taruh uang ini di bawah ya. Jika bisa berhasil melompati uang ini, saya kasih uang hadiah ini 100.000 buat dia. Kalau bisa melompati, tapi kalau enggak, dia harus ngasih Loren. Bercanda ya. Kayak gini. Melompat ini asli. Ini asli bukan palsu, ini bukan kelat ini. Melompatnya itu nanti nggak jauh kan, sekitaran 40 cm aja. Kalau dia bisa melompati uang ini, lumayan guys, 100.000 guys. Terjadi bahaya sih guys. Loren kasih hilang ini nanti ya. Oke, saksikan terus tantangan Loren kali ini. Soalnya baru pertama kali ini Loren bikin konten tantangan sama pelanggan yang hari ini. Oke. Let's go. Gimana mas? Sudah siap belum dengan tantangannya? Siap. Yang pertama. Siap ya? Siap. Siap ya? Ayo coba. Ayo. 1 2 3. Fokus, konsentrasi. 1 2 3. 1 2 3. Betul. Ini dipegang rapat ya. Ini rapat tangannya. Pas ini nanti 40 cm ke kertas ini sebagai pengganti uang. Ayo guys, ini yang Loren kasih tantangan sedang latihan guys. Bisa apa tidak nanti? Itu tantangan pertama. Belum. Udah latihan belum? Ayo coba. Ayo. Orangnya masih latihan guys. Orangnya masih latihan guys. Oke, ayo siap tantangan yang pertama. Bentar, Loren mau tanya-tanya dulu. Gimana mas? Sudah siap belum dengan tantangannya? Siap. Yang pertama. Siap ya? Siap. Siap ya? Ayo coba, coba nanti kasih tahu. Bentar. Saya kasih ambil posisi dulu. Ah, itu guys. Terlihat. Belum. Naikkan ke atas. Ya. Oke. Lihat posisinya dulu. Biar yang di sana yang menonton tahu gimana caranya menempatkan kayak gini ya posisinya ya. Oke, siap belum kayak gitu, nanti bisa berada di bawah ya kalau bisa berhasil gitu. Sebentar saya ambil posisi untuk lebih dekat. Ayo 1 2 3. Gagal guys. Gagal ya, betul. Berhasil, kembalikan naik ke atas lagi. Ayo, kembalikan naik ke atas. Gagal guys. Tantangan pertama sudah gagal. Nah, tantangan pertama udah nyerah.
Sekarang tinggal tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua, untuk tantangan yang kedua sudah latihan, sudah lihat-lihat tadi teorinya Loren kayak gimana. Tetap posisinya kayak gini tadi ya. Ini berada di atas, di bawah jempol ya. Biar guys-guysnya yang di sana tahu, yang menonton kayak gimana ini nanti prosesnya. Ayo Mas, sudah siap? Fokus, konsentrasi. 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Mau ngeliat lah. Gagal guys, gagal. Ayo, gimana, lanjut-lanjut? Dia masih mencoba guys, masih berusaha untuk mencoba. Coba lebih dekat lagi tangannya. Dia gemetar guys. Gak kayak gitu guys. Coba lebih dekat lagi. Coba, gak bisa dia. Cut, gagal untuk tantangan yang pertama. Kita masuk ke tantangan yang dua tadi guys. Melompati uang 100.000. Ini guys, uang pecahan 100.000-nya guys. Mau saya kasih dia, buat dia nih kalau bisa ngelompati uang ini. Aduh, hilang uang 100.000 ini guys dari saku saya. Ini guys, ayo kita lihat tantangannya kayak gimana. Uang 100.000 ya, pecahan 100.000 sa Loren taruh sini. Ini guys, posisinya guys. Ya. Nanti berusaha untuk melompat. Ini satu lantai ini kira-kira berapa ya? 40 cm. Hanya cuma 40 cm. Tantangannya dari Loren kayak gini. Melompat harus memegang kakinya kayak gini kan. Jika bisa melompati uang 100.000 ini, maka dia berhak untuk memilikinya. Oke. Tantangannya kayak gini guys ya. Melompat satu, tapi memegang kaki nggak boleh lepas, harus dipegang dengan melompat, dengan cara melompat sampai melompati uang ini. Ini kayak gini ya. Ini kan uang pecahan 100.000 asli guys ya. Loren ambil, Loren sudah persiapkan kertas di sana. Tolong Mas diambil kertasnya itu, diambil situ, taruh ya, pas posisinya di uang tadi ya, kayak gini ya. Karena apa? Ini takutnya nanti Loren kena undang-undang ITE nanti. Kita dikirain menghina uang ya, dilompat-lompati atau diinjak, enggak ini ya. Ini Loren gantikan dengan kertas dulu gitu maksudnya. Mundur dikit Mas, mundur dikit Mas posisinya. Uang 100.000-nya Loren taruh sini aja wis, kelihatan kok. Itu kan. Mundur maju. Sip. Siap. Tantangannya dari situ ya. Melompati kertas itu, Loren ambil posisi. Sudah siap, perhatikan uangnya. Siap Mas? Satu, harus dipegang itu, nggak boleh lepas tangannya ya. Nah, ya. 1, 2, 3. Lepas tangannya. Nggak boleh lepas. Ayo, coba. 1, 2, 3. Lepas ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Gak bisa lompat ya, gak bisa ngelompati uang. Hanya cuma nyampe mana tadi? Sini ya. Ya, gak bisa pas ngelompat. Gimana Mas rasanya Mas? Melompat Mas? Kesel. Gak bisa kan? Itu uangnya masih utuh di situ loh ya. Masih utuh di situ loh ya. Gak bisa ngambil ya. Ayo. Persiapan tantangan pelanggan yang kedua guys. Betul, ini dipegang rapat ya. Ini rapat tangannya. Pas ini nanti 40 cm ke kertas ini sebagai pengganti uang.
Oke. Kalau tadi Loren ambil kameranya dari depan ya, sekarang mencoba Loren akan mengambil kameranya dari samping aja. Nah, ayo coba Loren hitung 1, 2, 3. Ah, lepas kayak tangan lagi. Masih mau mencoba lagi? Ayo. Ya, tantangannya kan 3 kali ya. Gak boleh lepas tangannya. Ayo. Loren hitung 1, 2, 3. Gak lepas tangannya, enggak. Lepas tangannya, ayo. Lagi, sekali lagi. Rapat, dipegang rapat. Pegang kayak, iya sini. 1, 2, 3. Gak bisa guys. Dia gak bisa kasih lompat itu kertas sebagai pengganti uang tadi ya. Kembali lagi. Uangnya kembali lagi guys. Ayo, tuh gimana mas rasanya mas? Wawancara dulu, tapi gimana rasanya lompat-lompat? Sangat kesal. Sangat kesal, ngerasa sulit, sulit apa susah atau kayak gimana? Sangat sulit. Sulit ya, kelihatannya gampang apa enggak ya? Kelihatannya kayak gimana awalnya tadi? Mudah. Kelihatannya, soalnya hanya cuma 40 cm. Tapi ternyata setelah dijalani, sangat sulit juga. Udah nyerahkan. Oke, itulah tadi keseruan dari tantangan Loren Jenar Barber buat pelanggan. Lihat tadi memutar spidol sama lompat di atas kertas, dan keduanya tidak berhasil. Mungkin nanti kapan atau gimana gitu ada pelanggan-pelanggan lain kasih tantangan. Oke, terima kasih sudah hadir di konten Loren Jenar Barber kali ini. Semoga jasa baik Anda dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.